Hai guys, assalamualaikum. Balik lagi di tutorial hijab berdua-dua. Kali ini aku mau share ke kalian cara tutorial hijab pengantin model seperti ini. Ini simpel banget dan cocok banget buat kalian yang gak pengen terlalu ribet tapi tetap kelihatan lebih oke. Dan mohon maaf banget, sebulan terakhir ini aku gak sempat upload video karena aku lagi sibuk di tutorial hijab berdua-dua dan make up-nya. Dan jika kalian suka dengan tutorial make up dan hijab wisuda ataupun hijab pesta lainnya, silahkan cek di description box untuk klik linknya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe-nya dan share ke teman-teman kalian yang kira-kira membutuhkan tutorialnya. Soalnya langsung aja kita ke tutorial hijabnya. Pertama di sini aku menggunakan hijab segi 4 taris kayak gini, yang warna putih, dan di sini dibikin segitiga dulu seperti biasa. Yep, seperti ini. Kemudian aku pentulin. Yep, kurang lebih seperti ini. Oke, dan bagian ini aku tarik aja, dirapiin dulu. Kemudian di bagian belakang diikat. Yap, seperti ini, jadi simpel kan. Kemudian di sini juga aku menggunakan hijab kayak gini, hijab pengantin. Jadi panjang gitu. Ini panjangnya sekitar 2-3 meter. Kayak gini. Oke, dan di sini juga ada variasinya kayak gitu. Kayak gini variasinya. Oke. Kemudian di masing-masing sisi dikentulin. Kemudian di bagian belakang dikentulin lagi. Yes, dan dirapiin yang ininya. Yes, jadi seperti ini untuk model hijab pengantinnya, simpel kan? Dan di sini aku menggunakan aksesoris mahkota kayak gini supaya ada kesan-kesan bener-bener wedding gitu. Dan di sini aku menggunakan mahkota kayak gini. Oke. Yes, jadi seperti ini hasil looknya untuk model hijab pengantinnya. Semoga kalian suka. Oke. Okay. Yes, jadi untuk model hijab pengantinnya seperti ini dan untuk bagian belakangnya. Yes, jadi seperti itu. Semoga kalian suka. Ini lebih simpel banget dan lebih mewah. Kelihatan simpel banget kan? Dan gak ribet. Tapi tetap kelihatan lebih oke. Yaps, jadi itu tutorial hijabnya. Semoga kalian suka dengan video ini. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like video ini dan share ke teman-teman kalian yang kira-kira membutuhkan tutorial ini. So, thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye, see you in next video.